Peningkatan kasus perceraian dan pernikahan dini di Kabupaten Berau sungguh sangat memprihatinkan kita semua. Tentu saja persoalan ini tidak boleh kita terus biarkan terjadi. Lalu bagaimana langkah pengadilan agama dalam rangka menekan angka tingkat perceraian maupun pernikahan dini tersebut? Saksikan liputannya, saudara. Assalamualaikum, Pak Ahmad Ribai. Waalaikumsalam. Jadi kami datang ke sini karena galau, Pak, sebenarnya. Galau sekaligus prihatin mengetahui kok angka perceraian kita ini di Berau ya cenderung meningkat. Sebagai contoh, 2017 570 perceraian, kemudian di 2018 meningkat dia menjadi 627. Nah, ini di Agustus sampai tahun 2019 ini di Agustus 498. Cenderungnya kok meningkat perceraian kita ini, Pak. Apakah kemudian tidak ada upaya lain, Pak, selain perceraian yang harus kita lakukan supaya mencegah, setidaknya menekanlah tingkat perceraian di Kabupaten Berau ini, Pak? Silakan. Ya. Begini ya, pada prinsipnya kami pengadilan agama itu kan tidak boleh menolak perkara sebelum kita terima, periksa, adili, dan putuskan. Ya. Jadi memang upaya dari kami pengadilan agama, jadi tidak otomatis yang datang ke sini lalu diceraikan. Jadi kan ada tahap-tahap di sini. Ya. Di awal ketika pendaftaran, kita di bagian informasi selalu menginformasikan kepada para pihak apakah sebelum datang ke sini tidak dipikirkan lebih dahulu tentang dampak yang akan datang. Begitu juga setelah dalam proses persidangan. Ya, dalam proses persidangan itu kan ada tahapan upaya perdamaian. Baik itu yang dilakukan oleh majelis hakim di persidangan maupun melalui upaya perdamaian di luar persidangan melalui lembaga mediasi. Mediasi. Pada prinsipnya ya kami selalu mengupayakan bagaimana biar tidak terjadi perceraian itu. Okay. Ya. Adapun sekarang trennya meningkat, mungkin itulah di sana penyuluhan hukum kepada masyarakat yang belum maksimal. Jadi memang tidak hanya di Tanjung Reda Bini saja sebenarnya perkara itu semakin tahun meningkat. Ya. Sebenarnya ya upaya yang bisa ditempuh oleh pemerintah terutama itulah penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang bagaimana membina rumah tangga yang baik. Terutama juga mencarikan solusi terhadap permasalahan yang selama ini terjadi dalam rumah tangga. Nah, karena selama ini mungkin yang paling banyak penyebab atau faktor penyebab perceraian itu apa, Pak, paling banyak di ekonomi. Faktor ekonomi. Ekonomi. Dalam artian seperti apa, ekonomi? Dalam artian ya penghasilan yang kurang. Ketika penghasilan yang kurang itu baik yang memang tidak punya penghasilan sama sekali atau punya penghasilan tapi kurang. Kemudian faktor masuk orang ketiga lagi yang mencukupi. Bisa jadi. Iya, ya. Juga itu bisa jadi. Karena ada faktor penyebab perceraian itu kan banyak sekali. Jadi kan ada minimal ada 6. 6 penyebab atau 6 alasan yang diajukan, yang bisa diajukan oleh pihak pemohon, penggugat terutamanya untuk mengajukan gugatan. Apa aja itu, Pak? Ke pengadilan. Di antaranya apabila salah satu pihak menjadi pemadat, pemabuk, penjudi yang sukar untuk disembuhkan. Ya, jadi ketika pasangan kita menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, pejina, wajar. Jadi wajar salah wajar satu pihak mengajukan gugatannya. Yang kedua, salah satu pihak meninggalkan pihak lain 2 tahun
berturut-turut tanpa izin, ya, tanpa sepengetahuan pihak yang ditinggalkan. Sesuai sikatan taklik lah ya. Nah, yang ketiga, karena salah satu pihak dipenjara minimal 5 tahun. 5 tahun. Dan lebih dari itu, lebih lama lagi. Di bawah 5 tahun tidak bisa diajukan sebagai alasan untuk bercerai. Harus 5 tahun kecuali ke atas. Kecuali hukumannya 5 tahun ya. Nah, 5 tahun ke atas. Okay. Dan sekarang itu sudah menjadi tren juga di sini. Dan rata-rata penyebabnya apa? Narkoba. Berarti sekarang narkoba sudah banyak di masyarakat ini beredar, sehingga ya salah satu, kadang enggak hanya suaminya, ada yang kadang istrinya juga. Itu baru tiga. Yang keempat, salah satu pihak tidak bisa melaksanakan kewajiban. Ya, yang kelima, salah tidak satu bisa pihak melaksanakan kewajiban itu misalnya tidak mampu punya keturunan. Ya, bisa tidak punya keturunan. Ya, terus yang kelima, salah satu pihak dicacat badan atau jasmani sehingga tidak juga bisa melaksanakan kewajibannya. Yang keenam, terjadinya perselisihan terus-menerus yang sangat sulit untuk didamaikan. Dan ini mayoritas yang ada dari yang ada di sini kasus. Mayoritas adalah perselisihan. Karena perselisihan itu banyak penyebabnya. Banyak. Masalah selingkuh, ekonomi berselisih, masalah pihak ketiga berselisih, masalah anak berselisih, masalah komunikasi yang kurang baik akhirnya jadi berselisih. Oke. Pak, dari sekian banyak kasus itu, jangan sampai ada muncul anekdot sampai di masyarakat bahwa bahkan bagi masyarakat kebanyakan memandang pengadilan agama ini adalah lembaga perceraian, Pak. Itulah yang memang di masyarakat kita, jangankan orang awam, orang yang mengerti pun, yang tahu, yang ya yang ngertilah, yang berpendidikan pun banyak yang memang mengidentikan pengadilan agama itu adalah lembaga perceraian. Iya. Hanya perceraian. Padahal di pengadilan agama ini hanya bukan hanya bercerai. Perkara waris antara orang muslim adalah di sini. Harta bersama di sini. Isbat nikah di sini. Dan sekarang lagi tren lagi nih. Apa lagi itu? Dispensasi nikah. Oh, dispensasi nikah. Iya. Dispensasi nikah apalagi setelah keluarnya Undang-Undang 16 2019. Maksudnya dispensasi tentang perubahan nikah atau tentang perubahan terhadap Undang-Undang nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan. Dispensasi nikah gimana? Dispensasi nikah itu nikah yang diajukan oleh pihak yang belum cukup umur. Oh, nah, ini lagi tren juga ini kayaknya. Ya, karena sekarang kan usia batas usia pernikahan naik kan? 18 sekarang. 19 sekarang ya. Dulu laki-laki 19, perempuan 16. Sekarang perempuan pun dinaikkan jadi 19. Laki-laki jadi sama 19. Sama-sama. Rata karena kesetaraan gender. Ya. Butuh-butuhnya belakangan ini ternyata di bawah banyak yang di bawah umur. Iya. Sudah terjadi. Sudah hamil. Itu yang sangat dikhawatirkan. Itu yang menambah jumlah perkara di pengadilan agama. Sekarang di kita itu untuk gugatan jumlahnya udah 645. Untuk permohonan gugatan itu diantaranya ya cerai gugat, cerai talak, terus waris, masalah harta bersama, ya, dan gugatan-gugatan yang lain yang kontensius dan termasuk. Nah, dan yang lainnya adalah permohonan itu sebanyak 137 perkara. Okay. Permohonan mayoritas ya pengesahan nikah atau isbat nikah. Yang urutan kedua adalah dispensasi nikah. Terakhir nih Pak, dari sekian banyak perkara secara yang Bapak tangani, gitu ya, karena kan Bapak hakim juga, sekalian, dari sekian pengalaman sepanjang di Brau ini, ada enggak Pak perkara yang menurut Bapak tuh aneh, perceraian itu aneh dan terkesan melecehkan hakikat perkawinan? Pernah enggak ada perkara seperti itu? Jadi memang rata-rata ya perceraian umumnya ya penyebabnya itu saja. Ya, cuman ya ini sekarang banyak yang kejadian tadi, jadi sudah pernikahannya di bawah umur, belum lama menikah mengajukan untuk cerai. Nah itu
Jadi kesannya mempermainkan pernikahan. Banyak juga. Sebenarnya berarti kan memang pernikahan itu hanya apa ya? Keterpaksaan. Keterpaksaan menikah karena sudah tadi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, akhirnya walaupun di bawah umur mengajukan izin ya dispensasi nikah ke pengadilan. Kami sebenarnya pengadilan agama di sanalah posisi serba asalah. Ya, di sana. Ketika kita kabulkan udah usianya masih belum stabil gitu kan. Kalau tidak dikabulkan ya. Nah, jadi yang mendapatkan dampak yang paling ini kalau si perempuan dan anak dan perempuan. Anak nanti ketika anak itu dilahirkan dia dalam status keadaan di luar pernikahan sehingga si anak itu tidak bisa dinisabkan pada ayahnya. Betul. Nah, ini yang saya khawatirkan Pak memang salah satunya. Artinya kan ini akan jadi dosa terus-menerus bagi kita semua. Iya. Karena memang pada saat tidak bisa dinasabkan, artinya kan si bapak ini tidak boleh mewalii. Iya. Tapi faktanya nanti ketika dewasa dia pula mewalii. Iya, mewalii karena tidak sah sebenarnya. Tidak sah sebenarnya, Pak ya. Kalau itu terjadi dosa, Pak. Dosa. Betul enggak, Pak? Iya, betul. Nah, sehingga di sanalah kami itu. Supaya mencegah ini terjadi gimana, Pak? Supaya mencegah ini terjadi, ya intinya berarti kembali kepada orang tua. Orang tua memberikan pendidikan, terutama tentang pendidikan agama kepada anak-anaknya, memberikan penjelasan bahwa ya hal itulah yang memang sangat dilarang. Artinya intinya kan Pak, anak yang dilahirkan di luar proses pernikahan itu memang si bapak tidak boleh mewaliin kan, tidak boleh. Kalau tidak pernikahan tidak sah. Ya. Betul kan Pak? Tidak punya hak. Betul atau salah? Betul. Tidak punya. Kita tentu semua sebagai warga masyarakat Kabupaten Berau harus memiliki tanggung jawab yang sama dalam rangka menekan angka perceraian maupun kasus pernikahan dini. Sebab banyak dampak negatif dari kedua kasus tersebut. Oleh karena itu, mari kita sama-sama jaga dan kawal Kabupaten Berau ini agar menjadi kabupaten yang lebih baik lagi di kemudian hari.